sekarang Bia lagi di kawasan wisata Danau Sipin. Jadi hari ini Bia sebenarnya sih tujuannya bukan ke Danau Sipin ya Mumis. Bia lagi mau nongkrong, pengen nongkrong buat baikin suasana hati di salah satu kafe favorit Bia. Sebenarnya Bia udah pernah kesini sebelumnya. Kalau kalian mau nonton videonya ada di sini. Dan hari ini Bia mau spill ke kalian makan siang di Hello Sapa. Posisinya ini di Jalan Slamet Riyadi, Sungai Putri, Tranaipura. Jadi tepat di dekat rumah sakit umum ya, ada penurunan ke bawah atau di belakang kantor gubernur Jambi. Mereka bukanya dari tahun 2018 Momis dan sampai sekarang masih jadi destinasi favorit buat teman-teman Biay dan Biay sendiri. Favorit banget pokoknya. Yuk! Pertama kita mau order makanan dulu di dekat kasir. Siang. Makanan favoritnya apa nih Mbak? Ini biasanya kalau makanan favoritnya itu ada sebuntut tongseng. Sebuntut sama? Tongseng. Untuk makan siang ya? Iya, untuk makan siang. Oke. Pilih apa yuk buat makan siang? Ini menu makan siangnya. Jadi karena mereka ini bukannya dari jam 8 sampai jam 11 malam ya Mbak ya? Iya benar. Bisa sarapan. Makan siang sama cemilan. Cemilan, makan malam juga bisa di sini Momis. Bukannya setiap hari nggak sih Mbak? Setiap hari. Setiap hari. Iya. Terus live musiknya adanya jam berapa aja? Kita live musiknya dari jam 8, tapi kalau setiap malam Jumat itu nggak ada. Kita ada yasinan di sini kayak gitu. Iya. Oke, jadi Bia mau order tadi namanya tongseng. Sama satu lagi sop buntut dan ada yang manis-manis apa dong favoritnya manis-manis? Waffle, ini di sini favorit. Iya, juga menu okay. Baru dari Hello Sapanya. Mau satu. Jadi Momis, kalau misalnya mau order minuman di sini lengkap ya, dari mulai kopi-kopian. Kalau kalian kurang suka sama kopi-kopiannya, ada yang manis-manis juga dan yang seger-seger juga. Yuk kita lihat menunya. Nah, ini dia nih menunya Momis. Kayak appetizer di sini harganya mulai dari Rp15.000. Terus ada main course juga. Ini main course-nya mulai dari 20 ribuan aja Momis. Ada pasta juga buat kalian pencinta pasta. Nah, di sini untuk minumannya Momis. Tadi yang Bia bilang ada kopi, ada frappe and blend, ada latte juga. Dan di sini ada jus-jusan sampai ke yang seger-seger mocktail. Ayo, pilihannya yang mana? Kita lagi nungguin makanannya. Oke, terima kasih. Sip. Ah, satu paket sama nasinya ya. Tongseng daging. Oke, terima kasih. Nah, ini dia Momis, ada dua sup-supan untuk makanan berat dan ini kebetulan juga menu jagoannya nih di Hello Sapa. Waktunya unboxing. Kita mulai dari yang perkopian yang Momis, ini namanya Hazelnut Coffee Frappe. Hazelnut Coffee Frappe ini di atasnya itu ada whipped creamnya. Dan di bawahnya ada kopinya. Kita aduk dulu biar menyatu seia sekata. Bismillah. Kita cobain dulu whipped creamnya. Ada kacang tanah di atasnya dan karamel. Jadi karena namanya itu hazelnut, kalian akan merasakan sensasi kacang-kacangnya, apalagi di atasnya itu ada taburan kacang juga Momis dan ini lebih dominan ke kopinya. Cuma dia ini sweet ya, bukan tipikal yang pahit dan kalian yang gak suka kopi pasti akan suka. Oke, ini yang kayak pelangi, ini namanya Mango Punch. Tampaknya di atasnya ini soda ya, kita coba dulu, bismillah. Ih, suka banget soda yang kayak begini, gak gigit moms. Asem, asemnya enak. Ini Mango Punch-nya juara, ini enak. Seriusan ini enak, favorit.
kita lanjut ke sini ya. Ini udah pasti ini kayak yang milky-milky karena warnanya kayak begini nih. Ada warna putih-putihnya. Ternyata namanya itu adalah Korean Strawberry. Coba lihat dulu. Ada daun mintnya juga, ada es krimnya. Wow. Es krimnya, terus di bawah ada strawberry-nya. Cantik banget. Ini super soft minumannya ya. Ini manisnya pas, jadi ini nggak yang terlalu manis banget gitu loh, Momis. Cakep sih. Dan sekarang makanannya udah di depan Biay, jadi khusus nyobain yang kuah-kuah ada sop buntut. Ini ada tomat di atasnya, sama ada wortel, tuh. Dan buntutnya ini segede ini nih. Ada beberapa potong di dalam sini, Moms. Dan kuahnya ini super berkaldu banget. Kayak kuahnya berat banget, Moms. Kelihatan nih. Bismillah. Makan, Moms. Asal bumbunya enak, Moms. Jadi kuahnya tuh tasty banget ya. Ada rasa asamnya sedikit. Dan ini pas banget dari mulai gurihnya, bumbunya. Ini iganya enak. Kita cobain sama nasi ya, Moms ya. Ini parasnya kuahnya nggak perlu diapa-apain lagi, nggak perlu pakai kecap, nggak usah pakai sambal deh, udah oke punya. Sebenarnya nggak pedes, jadi nggak butuh pedes karena saking itu udah klop aja. Kita lanjut ya sama yang santan-santan. Tongseng daging ini isinya di dalam ada irisan cabai ya. Terus ada kol sama irisan daging. Ada tomatnya juga buat nambah segernya. Terus ada daun bawang. Itu cobain kuahnya dulu. Bismillah. Untuk rasanya ada manis-manisnya, mungkin dari santannya ya, manis-manisnya, gurihnya, dari bumbunya udah berasa banget juga. Tapi untuk irisan cabai yang tadinya ekspektasi pedes ya, tapi ternyata ini nggak terlalu pedes juga. Jadi ini masih biasa aja. Kita ada sampai ke cabainya juga. Kita campur ke nasi ya sekarang. Dua-duanya sama enak, tapi beda karakter, beda selera juga. Potong santan enak, cocok keripik, kerupuk emping ya. Kuahnya super rich. Campurin ke nasi lagi. Sekarang kita coba tambahin cabenya. Kita coba dulu cabenya nih. Cabenya nggak terlalu pedas nih, Om. Bisa request kali ya cabenya. Bisa, bisa banget. Harusnya bisa. Oke, jadi kesimpulannya dari dua makanan berkuah tadi, untuk tipikal kalian yang suka banget sama persantanan, kalian boleh order nih tongseng dagingnya. Nah, dagingnya nggak amis. Dan kalau misalnya kalian sukanya yang light, yang tidak pakai santan, kalian boleh tuh pilih tadi sup buntutnya.
Oke deh Momis, kayaknya sekian dulu review kita di Hello Sapa kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Jangan lupa mampir ke Hello Sapa karena setiap malam ada live music di sini dan akan ada event-event yang menarik Momis. Jangan lupa juga tonton video Hello Sapa yang sebelumnya di sini. Dadah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.